Gue udah lama gak nge-vlog. Ya, sebelum aku datang dari Jakarta, aku memang lama di Amerika. Lu ini, mahan berak atau Ya, 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 ya. Kemana dah, Mang? Ya, gimana kabarnya, Ci? Pangestu, ya ampun, udah lama ya kita gak berjumpa. Betul, agak sekitar 5 jam lalu lah ya. Iya. Pinjem itu kan, ulekan. Ya, gak usah dibahas mulu kali, Ci. Iya, beli dong ulekan. Udah. Lu tau gak, gue kan beli nih di sini nih. Nih yang kayak gini, nih gue beli ulekan kayak gini nih, tuh. Ya kan, ulekannya bagus kan? Kok emas gitu sih, Ca? Iya, mahal banget. Kalau nggak salah tuh harganya 700 juta deh. Astagfirullahaladzim, Ca. Terus lonjol juga. Guys, sudah ada ya. Ini adalah omongan yang nggak jelas ya, guys. Emang. Jadi, sekarang ini aku tuh lagi di rumahnya Oci. Udah. Nah, kebetulan tuh kita tuh perbedaan rumahnya itu 10 lantai lah ya. Terus habis itu aku tuh mau ajak Oci main game sama aku. Ya, seperti kalian tahu kan, Oci itu banyak kerahasiaannya. Masa? Nah, buat kalian yang pengen tahu rahasia-rahasia Oci, nonton guys, karena kita mau main Truth or Dare. Oke, Ci, lo udah siap belum? Udah siap. Gue sih nggak siap sih, Ci. Kenapa? Dia ngajakin main, kenapa dia nggak siap? Gue takut, kayak gue udah lihat kartu-kartunya gitu loh. Tapi curang, gue nggak ngeliat lu ngeliat. Apaan, lu udah pernah main kan? Iya juga. Iya, makanya. Oke, langsung aja kita mainnya gimana ya, Ci? Kan waktu itu lo udah main. Sweet. Nih, peraturannya kalau misalnya sekarang lo ngambil truth, nextnya lo nggak boleh truth lagi, harus dare. Oke. Gunting bentuk kertas ya. Gunting bentuk kertas. Lu ngapain sih? Apa sih nama samain gue? Gak kelar-kelar, Reho. Udah tiba-tiba kertas. Lu yang menang, berarti lu duluan. Lu mau terus. Apaan? Mohon maaf. Adanya juga lu yang kalah, lu dulu. Iya, cuman lu terus apa, Der? Gue Der aja dulu. Yakin? Iya, emang kenapa? Lu kan ada berani. Berani. Oke, langsung ya. Ya. Ini gue yang bacain kan. Gue takut lu bohong, gue mau baca sendiri. Ah, ini gak seru, ganti-ganti. Curang banget. Ca, astagfirullahaladzim, gak boleh kayak gitu. Vlog siapa? Iya, vlog gue kan. Kamera siapa? Kamera lu, Ci, pinjem. Memori siapa? Pinjem. Soundnya. Lu pake wireless gak? Iya, mohon maaf, bongkar aja semua, Ci. Ketahuan gue gak modal, mohon maaf. Oh, ini juga gak seru. Oh iya. Lu milih, lu gila ya, milih pikir pasar kalau bisa. Ini seru banget, guys. Bodoh amat sih, gue curiga. Masukin batu ke celana atau baju kamu, biarin sampai meleleh, sampai habis. Lo ada es batu nggak? Lo tau nggak, itu kotak boxnya si Sound itu 90 juta, Cak. Kalau gue masukin tuh es batu ke dalam baju, hilang semua kemarin ginjal-ginjal yang gue jual. Buat beli itu. Ya, ya udahlah, ganti deh, Ci. Kalau mau, ini, masukin mulut terus ngomongnya sambil itu es batu. Ngom-ngom. Jangan, nggak seru. Nggak seru. Jadi, ini juga gak seru. Tuh, astagfirullahaladzim. Lu gila, gue ambil es batu deh, gak apa-apa. Tapi gue masukin bukan baju gue, baju lu. Gak seru lu. Oh iya, bener-bener. Yaudah, yaudah. Bener ya? Iya. Gue ambil es batu. Ambil. Masukin ke lu. Kok gue? Ada yang salah. Ada yang salah. Ya, gue gak ngak. Cepetan. Tolong ambilin es batu. Gue. Oke, guys. Ini dia es batunya, aku udah ambil dari kulkasnya Oci. Sekarang kita masukin, ini karena vlog gue, jadi gue mau masukin semua-muanya ke baju Oci. Oh, ya gila, gue harus 90 juta. Udah, buka dulu. Gak, kalau mau, diketek, gak apa-apa. Ih, Oci. Masa gue harus masukin ke ketek lu ya, batu? Aduh. Satu aja. Banget ya guys, ini bikin ketek kalian glowing. Itu moisturizing banget, yeah. Moisturizing banget, kulit kalian dijamin bakal, iya, yeah, dan dijamin juga bulu ketek kalian bakalan permanen hilang ya. Duh, basah aja. Cik, bau yang enak, Cik. Lu gila ya, deodoran gue dari Rusia. Cepetan. Dah, ayo dong, sportif. Ya udah, kan udah sekarang. Lihat, tapi
demi apa? Udah Ica. Gak mau kan sampai meleleh, lu sportif. Basah kan semua dong Ica. Gak apa-apa, biarin. Satu aja kan cuma satu. Anyong. Kurang banget. Gak bisa ngomong kasar guys, jadi anyong. Oke, selanjutnya. Yuk, ayo, mesut lagi. Kertas. Loh, kan lu yang kalah. Oh iya bener. Gue apa ya? Truth aja deh. Gue gak yakin gue sama Ade. Nih, gue ngambilnya ngacak. Oke. Siapa teman kamu yang pengen kamu suruh putus sama pacarnya? Alasannya? Udah ya, Cak. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah teman gue udah putus. Anyong. Anyong enggak sih? Ah, udah kan selesai. Alhamdulillah teman gue udah putus. Jadi ya udahlah, gue enggak usah suruh putus lagi. Kok lu enggak pernah curhat sama gue, teman lo yang mana sih? Kok gue, Cak? Bapak vlog gue emang dia nonton enggak kan? Tapi enggak tahu sih kalau bintang tamunya lo dia nonton enggak ya? Dia nonton deh. Dia udah move on belum sih? Coba. Udah kita ngebahas aja, udah ya, Cak. Aduh, seru banget. Berarti bolong. Hah? Ketek lu tajam, Ci. Udah. Coba. Bahas aja, jahat banget lu semua. Oke, next guys. Ketek lu tuh. Iya, yeah, genting batu kertas. Lo lagi. Berarti kalau udah terus lu harus dare. Ya udah gue. Terus gue acak. Dah. Gue lah yang ngambil, kalau gue yang ngambil. Bujuk orang yang gak dikenal buat post foto bareng kamu di Instastory Instagramnya dia. Jangan corona. Jangan corona, say. Oke. Lanjut, gue ngambil lagi ya. Kamu harus mau disuruh satu hal hasil kesepakatan semua pemain. Berarti kesepakatan gue dong. Disuruh satu hal ya. Berarti gue boleh nyuruh lo apa aja. Emang iya? Iya! Kayak gitu permainannya. Iya loh. Kamu harus semele. Oke, okay. Jangan aneh-aneh, Ci. Apa, Ci? Kamu mau nyuruh gue apa? Kok gue tegang? Apa? Ngepel dong, Cak. Di lorong sini aja. Tuh, kan. Ci, gue tau lu belum ngepel. Lu emang bener-bener ya, lu tuh emang suruh gue ngepel. Soalnya lu belum ngepel, kan? Kok disuruh ngepel sih? Oh Cima, ih! Rese! Nih. Di mana? Sini. Orang situ. Otak lu mau gua pel gak sekalian? Hah, ini mah pekerjaan gampang guys. Gua tuh emang ibu rumah tangga yang baik. Gimana gue gak bisa... apa tuh namanya? Ngomong apa sih? Gimana gue... Eh! Ngepel yang bener, Cak. Lu yang ngaca lagi gitu tuh, Bih. Ija! Iya, Nya. Cuci piring udah belum? Lu tadi suruh. Sekarang lu suruh cuci piring. Gue tau. Cuci. Maksud gue sekarang kan lu ngepel. Cuci piring udah belum? Pembantu kurang ajar. Oh, ya benar, oke. Udah nyuci piring belum? Mau ke kamar gak? Ngepelnya mau ke kamar sekarang. Gak usah. Kamar gue juga deh. Kamar gue udah bersih. Kamar juga deh. Jangan dong, Ca. Emang sih monyong. Tolong editor Ica dikat. Lanjut. Apaan? Udah terus lupa gue mau ngomong apa. Udah gak bisa. Lu kalau udah sekali gue suruh ngepel ya udah. Gimana sih lu? Lu gimana sih bisa main gak sih? Gak bisa. Ya udah sini lu ngepel sana. Mana sih? Emang gak tahu diri ya, udah minjem kamera, minjem kamar, minjem rumah maksudnya. Ayo Ci, yeah, yeah. Lagi Ci. Yeah. Duh, ini truth order apa sih gak jelas? Jelas lah orang kartunya gue yang beli. Oh iya benar. Truth nih, kalau ada satu hari bebas ngelakuin dosa, apa yang mau banget lo lakuin? Ini seru nih. Apa? Gue rampok rumah lo. Jangan dong. Jangan ya. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa ya. Dosa. Gue pengen julitin lo seharian. Itu gak dosa. Along lo sering ngejulitin gue. Yang dosa banget pokoknya deh. Apa ya, Cak? Misalkan. Yang dosa banget gitu. Aku tuh kan bidadari ya.
terlahir dari hati yang jernih putih merona. Jadi kayak buat ngelakuin hal-hal yang jahat jujur berat. Sulit, Ca. Ada lagi yang bertanya kan? Enggak sih. Lanjut. Penting banget. Kertas. Kertas. Gue lagi. Dare ya? Iya. Pilih deh. Kan udah tadi kan? Pilih. Gak bisa ya? Udah langsung. Apaan sih? Tuh, ini kayak truth or dare gak jelas. Yaudah. Ini kayak seru-seruan aja. Kan gue udah bilang selang-seling. Yaudah berarti kalau tadi gue truth, sekarang dare. Oh gitu. Ya bilang dong dari tadi. Kan gue udah bilang dari awal. Oke. Tawarin orang yang nggak dikenal, jangan nih corona. Ketik nggak penting, lalu keluar dari grup LINE atau WhatsApp yang ada notif terbaru. Cepet. Gue keluar aja dari gerakan peduli bersama. HP lu? Ini HP gue. HP lu mana? Aduh. Yang baru dong. Jangan cak. Artis Sinemart. Anjay. Jangan dong, Ca. Oh, jangan ya. Honor gue gak keluar terus. Tapi lo suruh keluar dari grup. Ya iya, makanya dari gerakan peduli bersama aja. Masa dari grup keluarga gue. Udah keluarin gue dari kakak. Maksudnya. Nih, yeah, guys. So, gak penting. Terus gue keluar ya. Ya, keluar dari grup. Iya, ntar dulu. Exit grup. Oke. Exit, dah. Tuh, gelap. Udah ya. Ini udah pas ya berarti ya. Oke. Okay. Lo emang cari aman lu sih. Padahal notif terbarunya bukan yang itu, guys. Iya, tapi kan artis Senemar tuh udah bilang terhonor gue gak turun. Oh iya, benar. Oke. Okay. Nanti next. Kertas. Gini aja terus dari tadi ya. apa? Tadi lu abis dare, berarti sekarang terut. Gue yang ambil. Gue milih juga. Ini orang yang kayak begini nih harus dikasih pertanyaan begini. Mending tahu kapan waktu kamu mati atau tahu hal yang bikin kamu mati? Alasannya. Apa sih, gimana sih, Ci? Lu kasih pertanyaannya jelas. Lah, jangan begini. Mending lu tahu kapan waktu lu mati, misal kapan lu mati lu tahu, atau hal yang bikin lu jadi mati. Tahu kapan kan? Mending tahu kapan. Kok gue yang jawab ya? Iya, mending tahu kapan gitu. Yeah. Jadi kalau misalkan gue tahu gue mati kapan, gue ajak lu buat mati bareng. Gue kira lu mau tobat. Udah. Oke, okay, next. Wah, enak sekali main gampar pala gue. Tadi lu di situ payar enak. Gue. Ya, ayo. Gila, lu enggak tahu bedakannya dari subuh. Iya sih, emang bener kan? Emang bener kan? Iya. Yeah. Oke. Okay. Gunting batu kertas. Eh. Gunting batu kertas. Apa sih lu kalah? Lu kalah. Tadi gua terakhir apa? Truth, berarti sekarang dare. Enggak dong, tadi dare. Kan lu tadi enggak Oh iya benar. Kira-kira berapa jam lagi kita main truth or dare, Cak? Memori gua penuh nih. Kita gua bahas lagi. Ini dua kali lagi ya. Iya. Yeah. Aduh, mana ya? Lama banget lo kayak milih jodoh. Udah ada. Ya lo gue. Tan! Ntar dulu dong. Lo dipilih yang, wah gila emang. Jangan dong, Ca. Ini seru-seruan aja ya. Ini seru-seruan aja ya, guys. Ini kan ya? Oke. Iya atau enggak? Ini ya, kameranya ini. Iya atau enggak? Kamu suka, ini nama orang loh, yeah. Suruh nama orang, yeah. Jadi suka gue dong, yeah. Iya atau enggak, kamu suka Omar Daniel. Ini namanya ada tuh, namanya ada, Ci. Gak mungkin. Ini kayaknya dia yang buat deh. Di perang pabriknya Omar. Kok lo gitu sih nanyanya, Ca? Ya, maksudnya suka apa nih, suka sebagai ya, teman kan? Udah lu jawab aja iya atau enggak. Ya gue gak tau suka sebagai apa, guys, tapi ini jawab pertanyaannya cuma iya atau enggak. Ya. Kalau gue bilang enggak, ntar dia nonton ngamuk. Kan maksudnya sebagai teman kan? Apa sih mau sebagai teman, sebagai... Suka tuh banyak artinya, itu universal, Keles. Tapi lu cuma jawab iya atau enggak, suka sama dia, iya atau enggak gitu. Dan gue gak ngerti gitu, itu... Suka.
suka sama siapa? Sama, boleh gue spesifik gak? Siapa? Sama gaya hidupnya Omar Daniel. Anjay, gaya hidup. Dia tuh kan lifestyle-nya tuh healthy banget. Oh gitu. Ya, healthy lah lumayan. Dia kadang kayak milih-milih makanan gitu supaya sehat. Sehat, oke, baik. Ya, lu tahu juga ya? Gua aja gak tahu sih. Cak kan sering judul bareng. Gua udah 3 kali judul bareng sama dia. Oh gitu. Gak tau gua suka apa. Udah pernah dijambak gak? Emosi gue. Jangan lupa ini lantai 18. Lu kesitu gue jorokin. Oh jangan dong. Belum nikah yuk. Oke, baik. Lanjut. Gini betul. Ini satu kali terakhir dong. Satu kali terakhir. Tas, gini betul kali tas. Lagi. Dar dong. Dar dong. Lu nanya mulu kayak pembantu baru. Sumpah lu kalah mulu, lu kayak ada kebegoan ya semenjak lu keluar di TV. Ketahuan. Ketanya jahat banget. Telepon acak satu kontak di handphone kamu. Acak terus, belum selesai. Marahin dia gara-gara telat jemput. Bisa. Tiba-tiba dia ngomong, "Weh, corona, lu jemput." Ayo cepetan. Duh, acak, dong. Acak berarti lu yang bilang stop ya. Duh, please dong yang seru dong. Please, please. Jangan telepon Paleo awasnya dong. Ayo cepetan. Acak ya, lu bilang stop ya. Stop. Bewo ke siapa? Udah gak kenal, gak kenal ya. Gua aja deh yang pilih. Anjir, jangan dong, kita curang kalau pilih. Yeah. Satu. Stop. Kenapa sih bewok mulu? Bewok ini siapa sih? Hah? Ini bewok siapa sih? Dia tadi stopnya di bewok mulu. Yuk, lagi itu. Ayo cepet-cepet. Gua rasanya kangen gue, Cha. Yuk. Stop. Siapa disitu yang lu kenal? Kiki Banci, jangan say. jangan. Yuk. Cepetan. Dih, stop. Umay Syahab. Udah jangan, Cak. Kenapa? Oh, Umay. Umay, tadi di sini. Aduh, gak apa-apa lah. Itu nomor kayaknya udah gak aktif deh, Cak. Ah, sumpah lo, telepon aja dulu. Gue suka nih kalau yang seru-seru begini. Gue rasa dia gak nge-save nomor gue. Kok gue tau nomor dia? Tuh kan, gak ada ya, nomornya gak aktif. Gak terlalu deket cumi, malu gue. Ya itu makanya karena gak deket itu seru banget. Yuk. Start. Feral Bramasta. Oke, Feral ya. Kita telepon guys. Duh. Lu sama syuting bareng sama dia kan? Sempat. Lu beneran marah. Rekam pesan Anda, ini gue cara hubungi. Wah, sok sibuk nih orang. Tunggu, lagi. Tunggu, nomornya bener gak sih? Lo diganti-ganti dulu kan? Iya, kayaknya dia ada... Ntar ya, guys. Itu kayak nomornya gak bener deh. Ada dua kan? Ada satu, ada dua. Sama. Beda ya? Udah pake handphone lu. Ini online loh ya? Udah, berarti pake handphone lu. Pake WhatsApp coba. Tadi sangka gua dong. Ya gue makanya. Ayo coba WhatsApp satu, dia lagi online. Oh, gua rasa dia lagi nelfon kali ya. Ya dimatiin guys. Kayaknya dia lagi telepon deh. Guys gagal lagi guys. Iya. Yeah. Gue deketan nih, lu suka iseng nih. Ayo. Stop. Ah, gak seru. Ayo. Stop. Sampai subuh. Terus main aja ini, pilih ini kan stop. Terakhir. Stop. Teku Rasya. Temennya lagi. Aduh, ini kan bener nomornya enggak? Coba itu nomor udah lama, tapi kalau misalnya nyambung, nyambung. Oke. Okay. Masalahnya diangkat apa enggak? Nomor gua kan ganti sama yang dulu. Makanya... enggak, berarti nomornya enggak aktif. Aduh, lu udah nelfon ini simpenan nomor apa aja sih, Ci? Gua bingung ya. Ini lu. Telepon Anthony Shee dong. Jangan yang cepetan. Stop. Jangan. Itu ada mantannya Ica. Eh, gua tabok lu. Oh iya, bukan. Yuk, satu. Stop. Ringga aja. Ya, bukan. Stop. Sampai kapan ya?
Raymond Nyanggit. Lu jangan ngaco tuh temen gue. Oh, janganlah. Pasti, aduh, ini sampai sebuah tubuh nih. Ayo, stop. Samuel Zigwin. Oh ya dah. Kalau nggak, ntar bininya apa lu jeput-jeput? Kenapa? Tiba-tiba dimatiin. Kak, kamu eh? Gila lo ya? Kenapa? Lu gila lo? Gue nunggu di depan rumah gue 2 jam. Lu sama Kak Franda gak datang-datang jemput gue. Lah kita kan mau jalan hari ini. Lu sama Kak Franda udah janji mau jemput gue. Gue 2 jam. Kak Franda mana? Lu mana gak datang-datang? Bikin konten lo. Aduh ketahuan. Eh kita kapan ngevlog lu gitu lu? Ya kan lu. Corona. Iyalah. Vlog aja sama corona enggak apa-apa. Vlog aja sama corona maksudnya. Gue lagi sama Hica. Sama Hica mau di Marisa. Oh alah. Maaf ya Kak ganggu Kak, sumpah. Tapi acting gue bagus enggak? Enggak sih, biasa aja. Tapi gue tau gitu acting-nya. Anjay, emang kampret. Yaudah deh. Thank you ya, Kak. Maaf ya, ganggu ya. Sebelah, oke. Iya, sebel. Sebel, lagi tidur. Wah, Kak, maaf. Iya. Maaf ya. Iya, gak apa-apa. Iya, soalnya kan biasanya gue kalau nelfon penting. Yaudah. Yaudah, Kak. Bye-bye. Yuk, bye. Ah, tapi gak seru. Stop dulu. Ya. Ini apa? Sekarang terakhir ya? Terakhir yang lu. Ini pokoknya terakhir banget nih, penting betul. Ini terakhir banget nih. Oh, yaudah. Ini maksudnya nyawa lo kan, penting betul kertas. Gue lagi kok sama mulu sih? Agak jelek kesalahan. Aduh bener-bener lo tuh. Kalau tadi truth berarti sekarang, tadi dia ya sekarang. Deh. Sekarang truth. Apa ya? Bentar ya guys, aku tuh karena ini terakhir, jadi ini harus kayak seru banget gitu. Lu mau percaya gak ketek gue udah kering lagi? Lama banget. Ya cepetan! Tadu dulu dong, ini kan harus diceritain kejadian... Kepencet hidung lu ya. Cepetan! Oke. Siapa mantan yang paling berkesan buat kamu? Sebutin namanya. Mantan? Yang namanya mantan, maksudnya yang namanya orang kalau berkesan gak akan putus ya, anjay. Ya siapa tahu lo putusnya baik-baik karena mungkin lo merasa kalau lo tuh gak baik itu buat dia. Anjay, misalkan, atau aku mau UN terus putus. Iya siapa tahu kan lo mau lagi fokus pekerjaan. Iya gitu. Om. Kita gak tahu. Aduh banyak banget lagi Cak, gak kehitung, udah lah next. Ngomong cepetan. Gila ya. Cepetan. Ini vlog gue, soalnya gue mau viewersnya melonjak tinggi gitu. Emang kena ngajar demi kebutuhan konten. Duit honor lu kurang. Kurang nih, Ci. Gak ada pendapatan, Ci. Corona, Ci. Mantesan. Ayo, cepetan! Mantan? Pertanyaan apa ini? Cepetan, Ci. Emang lu udah punya cowok? Hah? Emang lu udah punya cowok? Lu punya cowok gak sih? Banyak. Nah, gue serius. Lu kayak berat banget gitu ngomong mantan. Lu punya cowok gak sih? Gue santai aja, Cak. Iya udah, cepetan, lo ngomong dong. Mantan paling berkesan. Yeah. Yang namanya mantan, aduh, Cak. Mantan lo gak ada yang berkesan? Gak ada, Cak. Beneran? Kok gue deg-degan? Gak ada, Cak. Beneran ya? Cak, gue lempar lo di lantai 18. Gak ada, Cak. Semuanya berkesan. Salah satu lo berarti sebutin. Kan mantan satu. Itu bisa diambil pelajarannya ya. Iya, yeah, apa? Apa yang lo ambil dari pelajarannya itu? Kebetulan mantan gue gak ada yang guru ya, jadi... pelajarannya. Banyak lah, Cak, beda-beda. Apa tuh? Sampai subuh, Cak, kalau salah satunya, salah satunya lah. Ini gila loh, ini kayak semuanya pada ikutin loh. Ini kayak pada nungguin pasti. Ini soalnya kan vlog gue internasional ya. Ini sampai ke Amrik-Amrik nih. Ini pasti pada pengen tahu banget kehidupan lo. Amerika cluster di kota wisata. Iya, maksud gue itu. Ayo, cepetan. Semuanya berkesan, Cak, susah. Salah satunya lah. Aduh. Ayo, Ci. Wah, apalah, Ci, seru-seruan aja ya. Aduh, siapa ya yang paling berat? Susah sih, Cak. Berat bibir gue, Cak. Ketampol lu ya, Cak.
Udah, Cak. Udah ya, guys. Makasih udah nonton video ini. Jangan lupa di komen, like, dan juga subscribe. Satu Date with Ica. Mengkampret. Satu Date with Ica. Ini kan vlog gue. Oke. Jadi, udah nih. Gak ada. Gak ada. Beneran. Iya. Emang lu ada? Ini tuh harus harus dijawab. Kalau lu yakin banget sebuah mantan itu ada berkesan-berkesannya, lu berarti ada dong, Cak. Lah kan gue nanya lu. Kan sekarang gue nanya balik. Mantan gak ada yang berkesan, karena gue gak ada yang putusnya baik-baik sih kebetulan. Semua putusnya musuhan, say. Iya, emang muka-muka kayak lu ini gak bisa diajak damai. Enak gitu kalau ngajak ribut orang, enak banget. Sumpah, aku suka banget. Suka banget ya, favorit lo banget. Iya, favorit gue. Ribut gue sekarang juga. Kita udah pernah ribut tau. Iya bener. Ntar aja dibukain di vlog gue, di vlog gue. Ntar lo closing cepetan gue capek. Gue aus. Gue aus, beneran gue juga. Oke guys, thank you banget ya udah nonton vlog kita yang gak ada faedahnya sama sekali. Bener. Terus kayak gak ada jelasnya sama sekali. Bener. Kayak truth or dare apa sih, tapi gak apa-apa. Mendingan unsubscribe, jangan like. Iya, pokoknya jangan di-subscribe, jangan di-like. Punya YouTube-nya Ocha Rosdiana ya. Dah, guys. Bye. Bye. 안녕하세요.